Yes. Thank you so much. Anda masih lagi bersama dengan kami di studio. Kita ada Mira Filza. Mira Filza. Kau sebab apa tadi? Saya nak cakap kategori yang dia menang. Oh, kategori apa? Pelakon artis baru meletop. Yes. 2014, Zara Zia. Yes. 2015, kita ada Aida Jebat. Yep. 2016, kita ada Mira Filza. Semua perempuan eh? Semua perempuan kali pertama dicalonkan terus menang. So, betul. Awak rasa, awak sendiri rasa apa yang menyebabkan kemenangan awak ni? Penyebab kemenangan? Apa yang awak rasa macam, sebab inilah aku menang. Asalnya mungkin drama Mira baru lepas. Oh, dia tunjuk keluar. Aku ingat. Tak, asalnya mungkin mungkin drama Mira baru lepas keluar kat TV. Itu salah satu sebab. Dan juga atas sokongan orang. Betul. Dan betul. Okey. So disebabkan aku nak tanya drama apa? Tadi aku lupa. TV lain. Oh, TV rumah sebelah. Drama apa? Alamak, TV lain. Okey. Anyway, alah channel Okey, kalau macam kat meletup hari tu, Mira tak biasa, mungkin tak peka macam mana, tak tahu peraturan kita orang memang lima patah. Pasal tu bukan. Sebenarnya Mira tahu. Tahu. Tapi sebenarnya pukul 9 Mira baru sampai dekat SIDB. Masa tu baru duduk, baru tengah mengah-mengah ni dengan kasut tinggi sebab hujan lebat. Dengan Mira start dekat parking CIDB tu saja dalam 45 minit. Wih, lamanya. Betul-betul. Ramai orang macam tu. Tak boleh nak buat apa sebab hujan lebat sangat. Kalau Allah tak bagi kan, dia memang macam. Kalau ada payung pun mesti confirm basah semua. Betul. Jadi pukul 9 tu sebenarnya Mira baru duduk, baru bernafas. Tiba-tiba kena panggil. Dia jadi perasaan macam lah. Dia lupa semua benda. Dah keluar suara rompak pun lupa juga. Lupa juga sebab tahun lepas dia bagi cue music. Yes. Kan? Tak ada, kita upgrade setiap tahun. Setiap tahun upgrade. Tahun depan aku suruh ambil. Semua buruk je suara itu. Sebab kita ada VT. Kita ada VT Aura White. Saksikan. Sekarang ini kita berada di pusat convention CIDB dan di sini berlangsungnya Anugerah Meletup Era 2016. Sebenarnya diorang kat sini akan melakukan tugasan. Korang kena cari Puan Purina untuk dapatkan apakah tugasan yang korang kena lakukan. Islam ada bagi kita orang tak untuk cari Puan Purina. Aku belum peluh lah tapi dapat juga cari dia. Hari ini ada tugasan untuk you all. You all kena cari artis-artis yang ada kat sini dan minta tips daripada mereka. Benda tu mencabar juga sebab kita kena mencari secara random. Artis tu dah confirm tak kenal kita. Kita je yang kenal dia orang. Tips tu, you all kena bentangkan dengan saya. Siapa yang dapat tips yang paling kreatif, paling banyak, dia dikira berjaya lah. Kami jumpa 14, Nadim M. Ya. Kami memilih Mike Adam, 2 show SYG. Mereka ada rehearsal hari itu, agak mencabar. Mula-mula itu memang gemetar. Macam korang sendiri kan, korang menyanyi sambil menyanyi. Macam mana korang stamina tu? Sebelum perform, I akan jog. Tapi I jog dengan I rap sekali. Daripada dulu sebelum show nak start, kita rehearsal at least 2 weeks before. Kita orang rasa beruntung sangat. Memang sangat berguna untuk kami. Macam mana confident di atas pentas? Confident atas pentas akan lahir apabila awak buangkan rasa malu. Dan kita yakin je dengan apa yang kita nak tunjukkan sebab kita menghibur. Dan mereka dalam grup, itu persamaan dia. Dua-dua bagi banyak tip. Kalau ada show lah. Paling penting timing kena jaga. Dapatkan rehat yang secukupnya. Betul. Nervous tu memang tak boleh lari. Macam mana diorang handle it, itu berbeza. Kadang-kadang kita malu jugalah nak tengok orang. You kena ada confidence. Saya suka Mike Adam punya tips lah. Macam kita feel, jaga suara. Pelawak ni memerlukan confidence yang sangat tinggi lah. Pertama sekali jangan malu. Okeylah, abang dah lambat ni. Abang kena gerak ni. Nak pergi mana pula? Abang kena hantar muatan ni. Abang hari ni driver. Abang dah jarang lah naik steering. Okey, macam mana dah dapat dah tips-tips daripada artis-artis kat sini? So, apa yang you all dapat hari ni? Nyanyi penuh feel. Paling penting jangan sikit pun jangan malu. Depan crowd tu, kita kena fikiran positif. Kebanyakannya yang kita orang dapat, macam mana nak atasi rasa kebentar tu. Kau ada catat tak apa-apa dekat... Pasal kalah tu, aku tak cakap lah. Kau lah cakap. Tak apa. Kami redo. Since seorang tak ada tulis, kita terpaksalah bagi kepada tim Aida. Terima kasih juga lah kepada Yusri kan. Sebab dia tak catat, kita orang menang. Itulah dia tugasan mereka pada minggu ini. Nak jadi seorang penyanyi, kena masuk kelas vokal, betul tak? Kita tengok Aura White Voice minggu depan, okey? Tips Aura White hari ini, merawat masalah jerawat dan kulit berminyak. Langkah 1,
Sabun wajah Acne Bar membantu membersihkan kotoran pada wajah serta mengejutkan jerawat dan bintik hitam. Langkah 2, titiskan blemish serum di telapak tangan kemudian sapukan pada seluruh wajah secara lembut bagi mengawal sebum pada wajah dari jerawat. Langkah 3, sapukan atau titikkan Acne Skin Cream pada kawasan yang berjerawat bagi membantu mengejutkan jerawat. Kesannya dalam masa yang singkat. Fenomena cerah gebu? Cerahnya rugi kalau tak cuba. Shake-shake you alls. Follow Instagram ROY Official. Yes. Yep. Itu yep. Dia. Terima kasih Aura White bagi kita tips. Okey, Mira, kita nak bagi awak kesempatan ni. Sebab hari tu awak dapat cakap 5 je, lepas tu hujung-hujung tu suara robot. Suara robot. So yang ni dipersilakan. Okay. Sepanjang mana pun kami dengar. Sepanjang mana ya? Sebab Nabil nak sebut nama dia sekali. Okey. Ucapan hari tu dah lupa dah. Kita buat ucapan baru lah. Buat ucapan baru. Boleh. Tak apa, okay, tengok time. Terima kasih. Terima kasih kepada Astro, kepada Aura White, kepada Meletop. Terima kasih juga kepada pengundi semua, Miracle FC followers yang tak putus-putus undi setiap hari. Yeah. Dan award ni untuk kita lah. Family okay. Mak Abah apa? Mak Abah dah sebut dah hari tu. Oh, saya dah sebut. Mak sempat. Mak Abah saya. Alright. Okay.